Yang kedua, materinya adalah mengenai pendahuluan model harga saham. Sebelumnya tentang model harga saham, tentu saja kita harus mengetahui apa yang namanya saham. Jadi saham itu, ini dia yang saya apa namanya, saya ambil dari satu-satu dari buku siapa. Jadi saham itu menyatakan kepemilikan di sebuah perusahaan. Jika seorang investor membeli saham, berarti ia memiliki hak terhadap aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Gitu. Mana sih ada tulisan? Oke, apa namanya? Memiliki hak terhadap aset dan keuntungan perusahaan tersebut. Dan seorang pemegang saham itu membeli saham untuk apa? Mereka mengharapkan adanya kompensasi dalam bentuk dividen atau capital gain. Nah, dividen itu biasanya apa ya? Kalau di teori ekonomi keuangan ya, kita kalau di matematik, ya itu dibahas di TK ya. Itu biasanya diberikan dalam bentuk kupon gitu ya, dividen dalam satu tahun itu berapa kali gitu ya. Dan atau juga diharapkan kompensasi dalam bentuk capital gain, di mana capital gain adalah keuntungan karena naiknya harga saham. Jadi jika adanya perbedaan harga pada saat investor itu membeli dan pada waktu menjual, pada saat membeli dan menjual saham tersebut, ya. Oke. Nah, harga saham sendiri itu ditentukan antara lain oleh banyaknya penawaran dan permintaan. Pendapatan perusahaan memegang peranan penting terhadap permintaan investor terhadap saham perusahaan. Ini udah masuk akal ya. Dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga, situasi ekonomi negara, perilaku konsumen, kondisi perusahaan di masa depan, dan lain-lain. Sebagai berikut, ya. Ini adalah harga saham pada saat T. WT-nya sendiri adalah Brownian motion atau dikenal juga sebagai proses Wiener. A dan B adalah konstanta. Dengan A dikenal sebagai expected diff rate yang konstan dan B sebagai variance rate yang konstan. Harga saham di atas itu mengikuti atau memenuhi generalized Wiener process. Ya. Nah, tadi disebutkan adanya proses Wiener atau Brownian motion.
proses winner ini merupakan proses stokastik yang memiliki peranan yang sangat penting pada model harga saham dan model tingkat bunga, serta berfungsi sebagai faktor random dalam model-model tersebut. Nah, berikut ini adalah definisi dari Brownian motion atau proses winner, ya. Oke, jadi kalau kamu nanti mencari literatur, mungkin kamu akan menemukan definisi yang agak berbeda dari ini. Ya, ini adalah di Higham kalau nggak salah ini adalah definisi dari Brownian motion standar bersifat skalar yang menurut saya yang paling sederhana. Nanti kalau Anda cari-cari pasti bisa melihat ini kok agak lain ya atau bagaimana gitu. Ini adalah yang paling sederhana. Ya. Oke. Jadi menurut definisi ini dikatakan sebuah skalar Brownian motion standar atau dikenal sebagai proses winner standar pada selang 0 hingga T besar adalah sebuah kubah acak yang bergantung secara kontinu pada T, di mana T adalah elemen pada selang 0 hingga T besar dan memenuhi tiga kondisi berikut. Yang pertama, nilai dari winner, proses winner tersebut di T sama dengan 0 adalah 0 dengan probabilitas 1. Ya. Kemudian, increment dari proses winner ini WT minus WS untuk S dan T memenuhi pertidaksamaan yang di atasnya itu ya adalah berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi T min S atau secara ekivalen dapat dinyatakan sebagai berikut. WT minus WS itu ekivalen dengan akar T min S N01 di mana N01-nya menyatakan distribusi normal dengan min 0 dan variansi 1. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah increment-increment ini. Jadi contohnya kita punya increment di sini WT minus WS dan WV minus WV atas itu mereka ini saling bebas. Dan Brownian motion tadi dapat disimulasikan dalam suatu simulasi, ya. Simulasi ini contohnya simulasi sample path Brownian motion pada selang atau pada interval 0-1 ini adalah salah satu contoh. Itu mungkin ada baiknya Anda juga sudah mencoba mencari di MATLAB, ya. Saya rasa Anda sudah belajar dari Pak Ferry itu kalau nggak salah waktu itu ada tentang random number generator seperti itu, ya. Buka-buka lagi kalau yang sudah belajar kemudian yang ada di MATLAB kita menggunakan fitur RANDN, ya, itu apa di MATLAB, ya. Dan bagaimana mencoba mensimulasikan lintasan Brownian motion ini.
diferensial stokastik di bawah ini. Nah, tugas atau yang topik pada forum pada minggu ini yang kedua itu Anda mencari apa yang dimaksud dengan sebuah proses stokastik. Kita akan masuk ke dalam forum, tapi kita akan pan Anda dalam forum ini juga berperan dalam penilaian akhir Anda, ya. Oke. Jadi mungkin saya juga mengingatkan, kalau Anda masuk ke dalam forum, kita tidak hanya apa ya, walaupun Anda aktif, tapi isinya kurang berbobot. Ya gimana ya? Jadi tolong dong apa namanya? Nanti jangan-jangan isinya cuma apa kabar? Saya baik-baik saja. Kan enggak gitu loh ya. Jadinya itu kan ada topiknya. Jadi sorry. Tolong apa namanya? Yang didiskusikan adalah sesuai dengan topik itu. Walaupun kita enggak usah formal-formal lah, tapi ya jangan apa kabar ibu, baik-baik saja bukan? Nah, gitu. Oke, kembali lagi di sini. Jadi WT-nya adalah Brownian motion, mu-nya suku drift, dan sigma-nya menyatakan volatilitas. Nah, jika harga saham dinyatakan dalam bentuk geometric Brownian motion ini, maka si mu menyatakan expected rate of return saham, sedangkan expected drift rate diasumsikan mu s untuk beberapa parameter konstan mu. Jadi Anda bisa bandingkan bentuk geometric Brownian motion ini ya dengan yang sebelumnya tuh, yang generalized Wiener process apa itu tadi tuh. Terus efeknya apa? Ya. Untuk selang waktu yang singkat, delta T, pengembalian yang diharapkan saham S adalah sebesar mu S delta T. Sementara si sigma menyatakan volatilitas harga saham. Dan dalam bentuk geometric Brownian motion ini, diasumsikan bahwa perubahan relatif harga saham atau return itu memenuhi Brownian motion dengan drift. Mungkin karena baru pertama kali ya dengan term-term yang seperti ini jelas agak bingung. Saya dulu juga waktu pertama kali mungkin Pak Ferry dan Bu Erwina sama bingung. Tapi dengan membaca pelan-pelan dan berulang-ulang nanti kita akan terbiasa. Terbiasa dan akhirnya akan memudahkan kita untuk memahami apa arti suatu persamaan. Karena kan di situ di persamaan itu tadi ada parameter. Gitu ya. Di situ ada parameter si mu-nya, ada si sigma-nya. Terus apa pengaruhnya si Wiener process di situ? Itu yang Anda harus dalami nanti sesudah ujian tengah semester. Gitu ya, apalagi nanti ini akan terkait dengan data, kira-kira apa peranan si masing-masing parameter itu dalam persamaan tersebut. Kak, kita so far kan ada geometric Brownian motion sama yang sebelumnya generalized Brownian motion. Jadi perbedaan dari kedua persamaan itu terhadap pergerakan harga saham, ini kan ceritanya model dari harga saham yang sederhana, itu apa gitu. Mungkin untuk mempelajari karakteristik dari model tersebut kita membutuhkan metode numerik. Dengan data Anda mungkin membutuhkan
metode statistik gitu ya. Nah, jadi di sini di slide berikutnya, jika persamaan di atas digunakan dalam merepresentasikan dinamika harga saham, maka terdapat kekurangan dari model yang bersangkutan. Di antaranya adalah harga saham dapat bernilai negatif. Nah, itu kenapa? Kenapa kok bisa jadi negatif gitu? Asumsinya harga saham tidak akan negatif. Kira-kira apa yang membuat dia negatif? Gitu. Ya. Selain itu, dapatkah Anda menemukan kekurangan lainnya dari model tersebut? Bandingkan jika harga saham itu dimodelkan dengan yang geometric Brownian motion. Kira-kira apa? Jadi sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang menarik di sini itu masih terkait dengan model harga saham. Harga saham yang sederhana. Kira-kira terus jika dibandingkan dengan data itu bagaimana? Ya. Oke. Oleh karena itu sama seperti dari komputasi saintifik, maka dalam tugas minggu ini adalah Anda melakukan penelusuran literatur mengenai model harga saham. Kembali lagi, model apa namanya, alamat situs itu diunggah ke Scale. Maksimum 3 kali Anda mengunggah dalam minggu ini. Ya. Jangan sampai seperti di ini ya, pusing lihat itu bukunya sampai tinggi nih, terus pusing sendiri dia lihat itu bukunya masih kosong. Dia bingung dia mau nulis apa, padahal udah banyak tuh di kiri kanannya buku itu. Ya. Oke, jadi materi mengenai pendahuluan model harga saham itu hanya sampai sini. Jadi ini loh model harga saham seperti ini. Untuk lebihnya kita serahkan kepada kalian. Dengan nanti materi-materi pendukung yang Anda terima sebelum ujian tengah semester, diharapkan Anda dapat mengolah lebih dalam. Ini penelusuran literatur yang Anda peroleh, sehingga nanti akhirnya tujuannya apa? Anda dapat membentuk atau menyusun suatu makalah. Ya, makalah mengenai model harga saham dan model tingkat bunga. Gitu. Oke, introduction-nya udah sekarang nih. Ini loh yang model harga saham tuh, si saham tuh seperti ini. Modelnya tadi ada dua seperti ini. Tapi itu model itu bicara tentang apa, bagaimana? Itu Anda. Ya. Saya minta juga, ini muridnya hanya 13, saya 6, di sana ada 7. Anda nanti kita akan bicarakan lagi apa perlu dengan berkelompok dua-dua atau cukup sendiri-sendiri. Ya. Oke, jadi ini daftar pustakanya yang saya gunakan dalam menyusun PPT tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba ini jam berapa nih? Kita ada waktu tidak sampai 30 menit untuk kuliah ini. Ada yang saya mau tunjukkan dulu. Nah, ini di modul materi Anda ya, model harga saham. Saya mau tunjukkan ini. Oke, ini. Di sini mungkin nanti ada. Udah ada yang baca belum? Sudah. Ada yang aneh enggak? Tadi tuh saya lihat ada yang mengangguk-ngangguk tuh di depan. Belum baca kayaknya. Jadi di sini kita lihat ya, ini kan
Iya. Terbaca di laptop masih jauh. Nah, di sini kalau Anda sudah baca, kalau tidak menemukan keanehannya, nah itu anehnya di Andanya itu. Jadi di sini coba kita lihat ya, di sini ada ceritanya, salah satu model yang sering digunakan adalah model pergerakan Hassett yang berdistribusi normal. Mengapa demikian? Dikasih sedikit uraian. Cuma saya hanya ini loh, di persamaan S10, kemudian di situ sama dengan S10.000 dibagi S9.999 dan seterusnya. Itu kalau Anda perhatikan ruas kanan, di ruas kanannya itu kan Anda bisa lakukan pencoretan gitu ya. Dan akhirnya apa? Anda akan sampai di S10 sama dengan S10.000. Nah, kira-kira apa bedanya S10 sama S10.000? Bu Aneh, ini kita belajar matematik bisa S10, S10.000 nih, kira-kira kenapa gitu? Ayo, siapa yang sudah baca ini? Apa bedanya? Ayo, yang di matematik coba juga apa? Bisa lihat nggak? Apa kurang besar? Kalian soalnya harus baca ini nih. Ups. Yang S10 itu apa? Yang S10.000 itu apa? Anda harus baca tuh keterangannya itu. T-nya dari berapa? Dari 0 sampai T itu nih. Tuh ininya ke nih, T10. Kemudian nah. Gimana? Yang di ada yang mau menjelaskan? Kok S10 terus ada yang ruas kanannya S10.000. Ada yang mau coba di Unpar? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa, gak dinilai lagi. Ini kemampuan menjelaskan. Ini yang di sini juga lagi bingung ini. Ayo. Ada yang bisa? Ini kok nggak bisa-bisa yang di sini juga ini. Bukan,
minus sama dengan 10. Kalau ada yang salah, dibetulkan boleh. Bagi selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10. Oh, nggak kelihatan ya? Tadi 1 jadi 10. Nanti nggak ketat karena, semua. Karena 10, 0 sampai 10 dibagi 10.000, berarti ya itu, F10 ya sama dengan F10.000. Ada yang mau coba enggak? Jawab. Yang depan 10-nya 10 misalnya tahun. Kalau yang 10.000 berarti partisi ke 10.000 itu. Pak Ferry dilarang jawab. Oh, ini. Oke, kita paksa jawab ya Pak ya, biar berani. Jadi kita mulai dari sini aja. Ini, ayo coba salah satu. Kan kalau bilang setelahnya satu tahun, satu tahun kan melihatnya satu hari, satu hari. Makanya bisa satu tahun dipatisi 250 hari. Oh. Hmm. Jadi matematik keuangan kan gitu. Ayo yang dari Unpar aja dulu jawab. Ini kan seperti X ayamnya satu tahun. Jadi kan biasanya melihatnya misalnya per hari. Jadi ada dua partisi. Jadi kita coba ya ini ya, biar berani. Ya, ayo Bu. Gimana nama ya? Saya, kamu kenalin dulu dong namanya. Saya Umbu dari Matematika 2008. Saya mau coba jawab yang tadi. Menurut saya sih sebenarnya itu cuma modifikasi biasa aja sih. S10 itu sama aja sama S10.000, cuman kalau yang pertama S10 itu dia intervalnya kan dari 0 sampai 10. Dia itu seolah-olah dia cuma 11 digit doang dari 0 sampai 10. Tapi kalau yang pas berikutnya S10.099 sampai 0 sekian-sekian itu dia cuman modifikasi panjang selangnya sama dari 0 sampai 10 waktunya, tapi dia itu di titik tempat kita titik evaluasinya itu jadi 10.000 titik. 10.001 titik gitu. Jadi jumlah titik evaluasinya doang yang beda. Makanya pas diubah itu S10.099 dibagi dengan itu kan sisa S10.000 tuh. Nah, itu dia S10.000 itu pas S yang di udah yang di 10 itu sama kayak interval lama. Panjang intervalnya sama, jumlah titik evaluasi yang beda. Gimana kalau dari sana? Ada yang setuju apa tidak gitu, silakan. Loh, ini kok senyum-senyum, ketawa-ketawa. Oke, coba kembali lagi deh. Tea, aku tolong ditutup biar anunya aja yang kelihatan. Mungkin gini ya, jadi secara garis besar tadi tuh jawaban Umbu itu ada benarnya, cuma kurang sedikit gitu ya, cara menjelaskannya. Jadi kalau yang luas kita 10 itu adalah harga S di apa, T sama dengan 10, itu udah benar. Nah, kalau S yang 10.000 itu sebenarnya titik ke 10.000 gitu. Sebenarnya itu sama, jadi harga S di titik yang sama, hanya yang di ruas kanan itu nanti bisa membingungkan jika penulisannya itu S10.000. Loh, ini kok S10 sama dengan S10.000? Karena yang di S10 tuh sebenarnya S di titik T sama dengan 10. Nah, yang kanan tuh sebenarnya sama juga, hanya dinyatakan dalam titik ke. Gitu loh, titik evaluasi gitu ya.
mungkin itu yang ruas kanan itu supaya tidak membingungkan, ditulisnya itu pakai subscribe aja kali ya, S10.000 gitu loh, jadi supaya tidak salah apa ya, jadi bingung antara si S di T dengan titik S ke titik ke itu. Ini kan ada di modul materi, jadi saya takutnya kalau Anda mempelajari ini lagi bingung. Jadi nanti akan diperbaiki nih, ya, supaya tidak membingungkan gitu antara yang ruas kiri sama ruas kanan gitu. Oke? Kamu udah jadi? Belum. Oke, sekarang kita hanya punya waktu sedikit untuk sisa materi hari ini, yaitu mengenai model tingkat bunga, yaitu model tingkat bunga Vasicek. Nah, pertama tentu saja kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bunga dan tingkat bunga. Jadi di sini bunga adalah sejumlah uang selain pokok pinjaman yang dibayarkan peminjam modal atau borrower sebagai kompensasi kepada pemilik modal atau lender atas pemakaian modal yang dipinjam sementara. Sedangkan bunga sendiri dinyatakan sebagai rasio antara besarnya bunga dengan besarnya modal yang dipinjam. Gitu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga adalah masa jatuh tempo pembayaran pinjaman atau dikenal dengan maturity date, yaitu lamanya peminjaman dari waktu nol, dari awal kita meminjam disebut sebagai waktu nol hingga waktu T besar. Pergerakan tingkat bunga berdasarkan masa jatuh tempo pembayaran pinjaman dinamakan atau dikenal sebagai term structure of interest rates. Menurut teori term structure, besarnya tingkat bunga itu bergantung pada lamanya waktu modal dipinjam. Ya. Kemudian ada beberapa jenis tingkat bunga. Menurut teori term structure, tingkat bunga dapat diklasifikasikan menjadi ada beberapa. Yang pertama mengenai spot rate, forward rate, dan short rate. Spot rate adalah tingkat bunga yang dikenakan atas modal yang dipinjam di waktu sekarang, sebut sebagai T sama dengan 0, hingga waktu jatuh tempo T. Sedangkan forward rate adalah tingkat bunga yang dikenakan atas modal yang dipinjam pada waktu T1 dan akan dibayarkan kembali pada waktu T2. Di mana T1 dan T2 adalah waktu di masa yang akan datang, namun kesepakatan mengenai pinjaman tersebut dilakukan di waktu sekarang. Begitu. Dan yang terakhir adalah short rate, tingkat bunga yang berlaku untuk suatu interval tertentu. Nah, sebagai topik forum yang ketiga, Anda bisa cek di Scale adalah jelaskan perbedaan mengenai spot rate dan short rate ini. Ya, jadi Anda bisa cari dari literatur lain di mana yang bisa menjelaskan lebih apa perbedaan antara short rate dan spot rate ini.
Oke. Beberapa model tingkat bunga itu memenuhi sifat mean reversion ini. Jadi bagaimana pergerakan tingkat bunga itu pada jangka waktu yang lama pada akhirnya akan menuju menurut definisi dari mean reversion ini akan menuju tingkat rata-rata tingkat bunga di masa depan, dan ini biasanya waktunya jauh panjang ya. Jadi tingkat bunga yang tinggi itu akan memiliki tren negatif, sedangkan tingkat bunga yang rendah memiliki tren yang positif menurut waktu. Jadi ini ada dapat Anda jumpai di buku Hull. Ini masih 2003 tapi di 2007 atau 2008 juga ada ini. Jadi Anda bisa lebih hanya salah satu dari sifat model tingkat bunga yang penting begitu. Nah, model-model tingkat bunga sendiri ada beberapa. Di sini hanya beberapa di tabel ini. Jadi yang kita bahas itu hanya satu di kuliah ini, yaitu Fasicek. Jadi kalau Anda lihat di tabel ini ada 5 kolom. Yang pertama model, bentuk model dalam matematik, dalam matematika, kemudian jumlah proses Wiener yang terkait, kemudian apakah model tersebut memiliki sifat mean reversion, dan yang terkait dengan distribusi. Ya, jadi ada di sini ada Fasicek, CEV, Dotan, SIR, Hulley, Hull-White satu faktor dan dua faktor. Anda dapat menjumpai tabel ini dan berikut penjelasannya itu di buku Brigo. Ya, Brigo Mercurio. Nah, kalau Anda lihat dari bentuk modelnya sendiri, sebenarnya kelihatannya tidak banyak berbeda. Tapi itu analisanya, kesulitannya itu bisa jauh berbeda dari satu model ke model yang lain. Seolah-olah tidak, tetapi iya. Ya, jadi kalau Anda lihat ya di Fasicek CEV, itu aja di CEV aja itu ada di modelnya di situ yang ruas kanan itu ada ada R, T, terus punya ada pangkat gitu, gamma. Ya. Padahal di Fasicek itu tidak mengandung RT. Kemudian yang menarik lagi SIR itu tidak, sebenarnya kalau ada bandingkan dengan CEV itu sama aja tuh si gamanya kalau sama dengan setengah. Kemudian Anda lihat Hulley sepertinya sederhana ya, itu kan Hulley cuma sigma, tapi perhatikan di parameter sigmanya itu sekarang sudah bergantung kepada waktu, sigma T itu analisanya udah beda sekali tuh. Gara-gara parameternya sekarang udah jadi fungsi terhadap waktu. Kalau kita lihat di Fasicek aja, itu parameternya masih konstanta begitu kan, dia bukan fungsi waktu. Kemudian lagi, yang Hull-White dua faktor. Kalau udah dua faktor, maka ada dua proses Wiener yang terlibat di situ. Si U-nya itu ternyata merupakan proses stokastik. Jadi perubahan-perubahan pada model itu akan sangat berpengaruh terhadap analisa, hasil analisanya, metode numerik yang digunakan, terus statistiknya. Karena kita lihat distribusinya pun tidak semua sama, normal, log normal, terus ada non sentral chi square. Itu akan berpengaruh terhadap metode statistik yang nanti kalian gunakan.
jika Anda menggunakan data. Ya. Jadi ini cuma secara garis besar aja bahwa sebenarnya banyak nih model-model tingkat bunga. Kita cukup membahas pada mata kuliah ini satu fasisek tapi tuntas. Jadi tahu apa sih peranan dari model tersebut, bagaimana karakteristiknya gitu. Dengan harapan kalau kamu menguasai satu saja tapi cukup dalam, akan memudahkan untuk mempelajari model-model tingkat bunga yang lain. Ya. Dan juga ini kan metode pembelajaran. Sesudah UTS, Anda adalah pembelajaran secara aktif. Bagaimana Anda dapat mencari sendiri, mengolah, dan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah Anda peroleh itu menjadi sesuatu yang berguna. Begitu. Dengan harapan Anda bisa punya basic untuk mempelajari model-model tingkat bunga yang lebih kompleks. Oke. Okay? Jadi model Fasicek ini merupakan model tingkat bunga yang diperkenalkan oleh Aldrich. Namanya susah banget. Fasicek pada tahun 1977 dan memiliki bentuk seperti ini ya. Jadi cukup sederhana di sini, di mana R0, alfa, beta dan sigmanya adalah konstanta bernilai positif, dengan RT-nya adalah tingkat bunga pada saat T, si sigma laju tingkat bunga menuju beta, betanya itu ketinggalan tapi sudah diperbaiki itu kalau di scale ya. Dan betanya adalah rata-rata tingkat bunga dalam jangka panjang, sigma kuadrat variansi perubahan tingkat bunga persatuan waktu, WT-nya adalah proses Wiener. Ini contoh dari simulasi model tingkat bunga Fasicek dibandingkan dengan data spot rate harian. Nah, kalau nanti Anda sudah sampai kepada simulasi ini, Anda dapat menganalisa model ini bagaimana sih? Dari datanya itu bagaimana menurut Anda? Begitu ya. Nah, tugasnya adalah sama, penelusuran literatur terkait dengan model tingkat bunga Fasicek. Jadi jangan ragu untuk mengumpulkan semua referensi seperti di gambar ini, tapi jangan hanya ditumpuk saja, dibuka ya, dipelajari ya. Ini waktunya seminggu ya, jadi Anda bisa lihat di situ kapan waktu Anda batas terakhir mengunggah tugas ini. Oke. Okay. Sedangkan ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun modul materi yang ada di skele ini. Sedangkan yang ada di peta program itu juga ada tuh di situ tuh. Anda juga bisa belajar dari situ. Ini adalah yang saya buat dalam menyusun ini apa namanya modul materi termasuk PPT-nya. Oke. Okay. Oke. Okay, ini jam berapa? Jam 2.38 sepertinya. Kok di situ 1.29 sih? Apa jam saya cepetan? Masih di layar bener bu, jam 12:30. Iya, jadi ini di sini 14:38. Apa ada komentar dari sana? Ada yang mau berkomentar? Ini sifat, anu ya, kembali lagi ini sifatnya baru pendahuluan ya. Jadi kira-kira nanti aplikasinya di sini nih, di model harga saham dan model tingkat bunga. Anda sudah tahu kira-kira tadi apa sih yang namanya komputasi saintifik, dan Anda ditugaskan untuk mencari referensi lain terkait dengan komputasi saintifik, model harga saham dan model tingkat bunga. Anda unggah itu di skele, kemudian ada 3 pertanyaan yang akan didiskusikan melalui forum ya. Waktunya itu juga ada seminggu. Aktiflah di dalam forum itu. Tentu saja tadi yang apa namanya
nggak usah terlalu kaku lah ya, nggak kaku-kaku amat, tapi sesuai dengan apa yang tidak jauh dari apa yang ditanya begitu. Ada komentar di sini? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak, maksudnya yang di topik. Yang di topik tanya boleh di luar yang dikasih enggak? Yang di topik mana ya? Yang dikasih topik dari forum. Ya forum. Forum diskusi. Oh, forum. Anda udah masuk di skelenya belum? Udah. Enggak. Hari ini gak bisa masuk bu, internet bisa. Sudah dicoba tadi pagi bisa di sini? Belum dibuka lagi. Pertanyaannya, Mira? Enggak, maksudnya selain dari yang topik dikasih, boleh nanya yang lain juga enggak? Oh, boleh naik nanya yang di luar itu. Iya. Tapi maksudnya masih berkaitan dengan model harga saham, iya, atau model tingkat bunga, tingkat bunga ya. Iya. Selama bagaimana Pak Ferry, Bu Erwina, harusnya Anda bertanya saja, nanti kalau itu sekiranya sudah di luar topik, kita akan kasih komentar pertanyaan ini di luar topik, begitu? Iya. Ya, begitu ya Pak Ferry ya, karena kita sendiri juga tidak tahu pertanyaannya. Paling tidak harus dengan forum diskusi ini. Coba ya. Nanti ini jadi di skele itu saya sudah ada diskusi pendahuluan komputasi saintifik model harga saham dan model tingkat bunga. Ada pertanyaan di situ. Jadi kalau Anda menjawab, maka saya bisa melihat ada jawaban di sini. Ini masih nol sementara ini. Gitu. Ya. Jadi Anda jawab aja yang terkait. Di sini. Oh, no, not this one nih. Edit. Di sini ya. Oke. Nah, ini di sini. Jadi yang pertama adalah jelaskan teori matematika yang mendasari metode numerik minimum 1. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan proses stokastik yang almost continuous itu apa artinya. Kemudian yang ketiga, jelaskan beda antara spot rate dan short rate. Gitu. Kalau Anda menjawab di luar daripada ini menurut kita bertiga, maka salah satu dari kita tentu aja akan menjawab di luar dari topik diskusi ruang apa jawaban Anda begitu. Ya. Tapi jangan ragu untuk menjawab. Yang penting berani dulu. Kalau tidak, forum ini tidak berjalan. Ya. Yang penting Anda harus memiliki keberanian untuk menjawab. Gitu, terkait dengan pertanyaan ini. Kita akan berusaha menjawab selama dia masih dalam ruang lingkup ini sih. Bagaimana Pak Ferry mau menambahkan mungkin Bu Erwina? Ya, mungkin kalau model harga saham atau model tingkat bunga itu mungkin sementara pending dulu. Iya. Kan sebenarnya dalaman materi itu nanti setelah UTS. Iya. Jadi kalau sekarang tuh rasanya ya. Iya. Ya, jadinya tadi kan kita sudah jelaskan bahwa itu Anda. Ini kan baru introduction, begitu. Makanya jadi pintar-pintar kita bertiga ya, Bapak Ibu ya, bagaimana? Hati-hati, jangan dijawab, begitu ya. Anda boleh bertanya, yang penting Anda berani bertanya. Tapi nanti itu kita yang menentukan apakah pertanyaan itu dijawab atau tidak. Tapi sekali lagi pendalaman terkait dengan model harga saham dan model tingkat bunga itu nanti Anda yang lakukan gitu.
Oke, ada lagi yang di sini? Gimana ini? Udah jelas? Di dalam forum diskusi nanti yang boleh juga temannya, Bu ya. Boleh. Jadi ya. Anda boleh menjawab. Ini apa yang di matematik kemarin belum apa perlu mengikuti kembali penyegaran penggunaan skele. Jadi kita akan berikan pada minggu ini. Begitu Pak Ferry, agar tidak jadi mereka sebenarnya sudah pernah mengikuti tapi mungkin sudah di beberapa semester yang lalu. Jadi kita akan lakukan penyegaran. Gitu. Jadi ini boleh ya. Kalian boleh kalau Anda masuk di skelenya, maka Anda bisa menjawab mungkin ada sebentar ini Pak Luis akan mengingatkan Anda kembali kalau seandainya dari mahasiswa menjawab mahasiswa. Langsung di replay. Ya, jadi dulu Luis sudah memberi pengarahan kalau mahasiswa siapapun yang mau membalas seseorang, balas pada apa sih itu kalau di skill itu muncul itu istilahnya apa sih? Di subjeknya mahasiswa yang Anda mau balas itu langsung gitu loh. Saya susah ngikutin apa nunjukinnya, tapi supaya jelas nanti kelihatan siapa jawab siapa. Begitu. Itu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita akhiri kuliah hari ini dan nanti hari Kamis itu pendalaman materi, tetapi tentu saja dalam batasan-batasan yang tadi sudah kita sepakati di kelas masing-masing, di Unpar maupun di Matematik, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Ya, Pak Ferry ya, Bu Erwina ya, jam 1 dengan topik teori peluang ya Pak Ferry ya. Ya Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Dah.